Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di FugoCraft. Kali ini saya bakal membuat tutorial lagi, yaitu tutorial cara membuat toko dari kartun SpongeBob SquarePants, yaitu Krusty Krabtronomon. Dan oke, sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian like video ini dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe teman-teman. Dan oke, kalau sudah langsung saja kita ke tutorialnya. Dan oke, ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan. Dan oke, pertama-tama kita bakal membuat fondasinya terlebih dahulu menggunakan kayu cemara kupas. Setelah itu, buatlah fondasi lagi di dalam area tersebut menggunakan kuarsa halus. Kemudian buatlah lantainya menggunakan terakota limau dan kayu ek di sebagian area ruangan fondasi tersebut. Ikuti saja aku pelan-pelan teman-teman. Selanjutnya, tinggikan area yang bertanda warna merah di sini dengan ketinggian 4 blok ke atas. Dan tinggikan juga di area kuarsa halus ini dengan ketinggian 4 blok ke atas. Dan tutup bagian atasnya dengan kayu ek gelap kupas. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat pola dari bentukan atap dari toko Krusty Krab ini nantinya teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Setelah itu, buatlah fondasi dinding depan dari toko ini menggunakan kayu ek gelap kupas dan kayu cemara kupas. Kemudian isi bagian yang masih rumbang dengan kaca biru sebagai jendela toko ini. Hancurkan kayu di area tengah, kemudian buatlah pintu masuk menggunakan kaca biru dan panel kaca kuning. Selanjutnya di area belakang sini, buatlah lapisan ganda menggunakan papan kayu cemara dengan ketinggian 5 blok ke atas. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat atap toko ini. Pertama-tama kasih papan kayu cemara di sini dengan ketinggian 2 blok ke atas. Setelah itu di atasnya lagi kasih tangga kayu ek gelap dan tangga kayu cemara dengan mengurutkan bentukan pola yang ada di samping.
Kemudian di belakang sini buatlah atap seperti yang ada di area depan. Dan di area atas sini sambungkan kedua atap dengan kayu cemara kupas. Selanjutnya kita bakal membuat dinding di area samping Krusty Krab ini. Pertama-tama kasih kaca biru dengan ketinggian 4 blok seperti ini. Lalu di atasnya kita isi dengan kayu cemara kupas dan papan kayu egg. Dan buatlah semacam jaring-jaring seolah-olah menutupi dinding samping tersebut. Kita akalin dengan menggunakan pagar kayu pinus untuk membuat jaring-jaringnya. Ikuti saja aku pelan-pelan teman-teman. Setelah itu di area atas atap sini kita bakal membuat bendera-bendera menggunakan bahan wall. Dan di atasnya lagi sini, kita buat cerobong asap menggunakan beton kelabu. Lalu buatlah antena juga di area sini menggunakan pagar kayu cemara. Selanjutnya yang terakhir buatlah tiang mutiara Krusty Krab di area sini. Ikuti saja aku teman-teman. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat interior dari toko ini. Mulai dari meja makan, dapur, bahkan kantor dari Tuan Krab. Ikuti saja aku sampai akhir teman-teman.
dan Krusty Krab yang kita buat sudah jadi semua. Dan oke, itu tadi tutorial dari saya cara membuat Krusty Krab di Minecraft. Dan oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa support gue terus agar gue bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini. Dan oke, jangan lupa request ya teman-teman, dan bye-bye.